Dilanda hujan dengan intensitas tinggi, ratusan rumah di Kelurahan Sukawidi Banyuwangi dilanda banjir. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, warga ditafsir mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah situasi warga Kelurahan Sukawidi Banyuwangi saat membersihkan sisa-sisa lumpur akibat banjir yang melanda perkampungannya pada Jumat sore. Menggunakan cangkul dan alat seadanya sedikit demi sedikit, lumpur dapat disingkirkan di halaman rumah hingga jalan perkampungan. Banjir di kelurahan tersebut diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak pagi hingga siang hari. Hingga akhirnya sungai yang biasanya tidak dialiri air meluap ke perkampungan warga akibat tidak muat menampung banyaknya air hujan. Meski banjir yang terjadi tidak mengakibatkan rumah warga rusak, namun banyak barang-barang warga di dalam rumah terendam air akibat dengan ketinggian 1 meter masuk ke dalam rumah. Oh, kalau sini ini sungai-sungai mati, nggak pernah itu sungai ini. Nggak tahu ini tahunya meluap seperti ini, kendalanya karena hujan keras ini, jadi air sampai meluap seperti ini. Ya. Itu kurang lebih tadi mulai jam 1 sampai jam 2. Ketinggian air di jalan di kampung di dalam yang itu segini, ya 1 meter lah kurang lebih. Hingga menjelang petang belum ada uluran bantuan dari pemerintah setempat kepada warga korban banjir di kelurahan tersebut. Dimas Syahrul, Banyuwangi TV, melaporkan.